Yesus hanya kau yang kuandalkan, melebihi siapapun. Nama saya Suwandi Hadiman sebagai kepala sidang di KKI SKL melalui pelayanan hambanya Bapak Pastor Jaya Nugraha. Firman Tuhan yang tadi disampaikan tentang pengajaran sungguh udah ada kurang lebih 3 bulan menyentuh hati saya, karena kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa firman Tuhan pengajaran itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, agar kita tidak terombang-ambing oleh angin-angin pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, sehingga kita bisa mengetahui pengajaran yang asli dari firman Tuhan atau pengajaran palsu seperti yang tadi disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Cahaya Nugraha. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Layani di tempat ini, tentu saudara-saudara mendapat berkat ya firman Tuhan. Ada ya, baru saja meninggalkan tempat ini karena mungkin ada urusan ya, nggak tahan. Soalnya juga ada jemaat yang datang ke sini pagem satu jemaat dia kayak gereja mereka belum terbiasa. Ya kalau menurut saya sih kalau gereja yang besar gitu ya, gereja yang besar kan tentu ada jam-jam ibadah yang cukup panjang, beberapa kali ya, kayak di GBI BTN 5 kali ya, nggak mungkin dong 3 jam. Tapi justru kalau di sini, kalau saya 3 jam pengajaran itu, saya kalau biasanya 1 jam itu udah ngantuk. Ini enggak seger banget. Iya, karena pengajaran itu saya menyimak dengan baik aja. Jadi saya juga diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Cahaya Nugraha ya. Karena firman pengajaran ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu hal yang sampai hari ini saya firman Tuhan tetap teringat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Karena firman apa tuh? Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, itulah kita telah menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi pada hambanya di dalam pelayanan TWC Ministry, dimanapun Pak Cahaya melayani, kiranya kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan melalui pelayanan ini. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan ya, banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan ya, banyak jiwa-jiwa yang tadinya mau meninggalkan Tuhan jadi nggak jadi. Karena di akhir zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu yang pergi yang disampaikan. Yesus hanya kau yang kuandalkan. Thank you.